Mami tuh. Hei, ngapain kamu di situ? Sana masuk. Mau tahu urusan orang aja. Ya Allah. Selin banget sih. Maaf, Mbak. Eh, nih. Kenapa sih wanita bercadar itu malah jadi pembantu di sini? Kata Mami dia punya nilai jual yang sangat tinggi. Ih, kasihan tau gak sih, Mi? Oh, Wulan, Wulan. Kamu tuh gak tahu rencana Mami tuh yang jitu itu. Biarin aja dia jadi pembantu dulu, kan? Nanti Mami lagi mempersiapkan dia keberangkatannya. Hah? Keberangkatannya? Iya. Emang Mami mau ngirim dia kemana? Mami mau mengirim dia ke luar negeri. Jauh-jauh. Apa? Luar negeri? Iya. Jangan mikir macam-macam dulu. Dia ke luar negeri bukan untuk jalan-jalan. Nih, Mami kirim dia ke luar negeri untuk menjadi TKW. Di sana kan dia nggak punya teman, nggak punya siapa-siapa. Jadi Mami bisa jual dia, ya kan? Bener nggak? Tos dulu. Gitu nggak rencananya? Lu tahu nggak? Karyawati yang pakai cadar, kabar-kabarnya sih kabur. Hah? Kabur? Kabur apa ngilang? Jangan-jangan dia diculik orang lagi. Iya, tahu juga sih. Nggak ada kabar soalnya. Bapak. Tahu dari mana kalian kalau Sakinah menghilang? Saya tahu dari orang HRD, Pak. Dan orang itu sendiri diberitahu oleh Bu Hanifah. Bu Hanifah. Dari mana Bu Hanifah tahu soal hilangnya Sakinah? Jangan-jangan dia juga tahu keberadaan Sakinah. Bu Hanifah, maaf saya ada perlu sebentar. Anda sedang mencari saya? Iya, Bu. Saya dengar salah satu karyawati kita di sini yang bercadar itu menghilang dari rumah sakit. Anda tahu dari mana? Oh, saya baru tahu rupanya Anda peduli juga dengan pegawai di sini ya? Itu penting. Supaya kita bisa bersinergi dalam bekerja. Iya, yang Bapak bilang itu benar. Salah satu karyawati kita yang bernama Sakinah sudah 3 hari ini tidak masuk kantor. Dan dia benar-benar tidak ngasih kabar. Kami sudah menghubungi rumahnya, tapi tetap aja tidak ada yang jawab telepon. Sampai sekarang belum ada kabar? Belum, Pak. Belum ada. Ya. Pak Fauzan? Anda tahu dari mana bahwa Sakinah kabur dari rumah sakit? Barangkali ibu lupa, ibu pernah menyampaikannya pada salah satu karyawati di sini. Karena saya mendengarnya dari mereka. Seingat saya tidak pernah mengatakan kepada siapapun bahwa Sakinah itu kabur atau tepatnya menghilang dari rumah sakit. Anda tahu dari mana, Pak Fauzan? Barangkali ibu lupa pernah menyampaikan itu kepada karyawan di sini. Karena saya tahunya dari mereka. Mungkin saja saya yang lupa. Ya. Semoga cepat ditemukan. Oke. Mari, Bu. Iya. Surga itu selalu terbuka lebar bagi orang yang ingin bertobat dan juga ingin memperbaiki hidupnya. Dan kamu masih mempunyai kesempatan itu, Fit. Pengampunan untuk manusia yang sehina aku ini. Fitri, Allah itu Maha Pengampun. Ingat itu. Dia tidak mungkin menghukum hambanya, menghukum umatnya yang ingin bertobat dan yang ingin kembali ke jalannya, Fit. Fitri, kamu mulailah dengan sholat. Insya Allah, itu akan membukakan jalan kamu untuk ke jalan yang benar, Fit. Sholat? Iya. Kamu astagfirullahaladzim. Sakinah. Kamu udah punya aku saja. Ya Allah.
Pak Fauzan, bisa nggak Anda sopan sedikit? Heh, kamu kan yang pasang iklan di koran ini? Hah? Kenapa Anda menuduh saya? Karena di situ tidak ada nama rumah sakit ini dan juga nama kamu. Saya tahu, kamu tidak ingin reputasi rumah sakit ini dan juga nama kamu itu jatuh. Saya tahu, iya kan? Pak Fauzan, saya tidak melanggar apa yang sudah kita sepakati. Kalau Anda bisa melihat lebih jelas, di sini pihak kepolisian yang masang. Anda bisa lihat logonya? Dan sumpah demi Allah, Pak, bukan saya yang melaporkannya. Bu Hanifah. Apa? Oke, sorry. Saya harus pergi. Ada apa, Pak Fauzan? Bu Hanifah, apa Anda yang memasang iklan di koran ini? Iya, saya yang meminta iklan ini untuk memberitakan kehilangannya Sakinah. Kenapa Anda nekat memasang iklan di koran itu, Bu Hanifah? Apa Anda tidak memikirkan reputasi perusahaan ini seandainya semua orang membacanya? Bagaimana dengan kepercayaan orang-orang terhadap perusahaan ini seandainya mereka tahu kita mempekerjakan orang yang stres, yang kabur dari rumah sakit? Saya tidak mengerti maksud Anda, Pak Fauzan. Bukannya di artikel ini tidak tercantum nama perusahaan kita. Dan saya juga tidak mau rumah sakit tempat Sakinahnya kabur merasa dirugikan. Untuk itu saya melaporkan kepada polisi dan mengatasnamakan diri mereka atas pencarian Sakinah. Pak Fauzan, apa ada yang salah dengan ini? Pak Fauzan, ada apa sebenarnya dengan Anda? Kenapa aku nggak teliti melihat iklan di koran ini? Di sini pihak kepolisian yang masuk. Bukannya di artikel ini tidak tercantum nama perusahaan kita? Setelah menjemputkan diri aku sendiri ke dalam jurang. Kemana Fauzan?